Tanggal 12 Desember adalah hari ulang tahunnya Kobo Kanaero, VTuber populer asal Indonesia. Yang lagunya kayak ini, war, war, tok. Bentar. Aku gak di-endorse toko hijau itu. Dan aku belum minta izin buat nyebutin toko itu, jadi move on aja kali ya kita. Ya, kita mendapatkan kesempatan guys untuk memberikan surprise ulang tahun kepada Kobo Kanaero di Minecraft. Kayaknya aku gawat. Aku dalam situasi yang gawat gak sih ini? Aku baru inget bakat buildku tidak sebagus itu. No. Tapi tenang dulu bos. Aku baru inget. Aku tuh Eskom, sarjana komputer, lulusan komputer. Jadi aku berpikir, kenapa kita nggak nge-build surprise-nya itu menggunakan teknologi? Itu kan keahlianku. Aku bisa ngoding. Aku bisa ngoding. Iya, bisa ngoding, nggak bisa nge-build ya. Ah, bodo ah. Jadi, hal paling pertama yang kulakukan adalah mencari konsep pesta ulang tahunnya melalui teknologi Google. Dan hal paling mencolok dari hasil aku cari tahu adalah semua memiliki meja ulang tahun, meja makan. Makanya daripada pusing, awal-awal aku buat meja makannya dulu. Iya, aku harap aku bisa nge-build ya. Aku berusaha sebaik mungkin, oke? Terus kupikir harus ada panggung gak sih? Secara Kobo itu kan idol, jadi harus ada panggung gitu buat tampil atau pidato. Ya sebenarnya cuma buat penuh-penuhin tempat aja sih. Tapi bagus gak sih kalau ada panggung? Jadi makanya aku buat panggung. Dan ya semoga aja panggungnya gak aneh. Terus setelah itu aku berniat ngelengkapin panggungnya itu dengan tulisan HBD. Nah HBD ini itu aku kayak build sendiri hurufnya. Aku gak mau hurufnya terlalu kaku. Jadi aku menghabiskan waktu sekitar 15 menit 20 menit untuk membuat 3 huruf. Ya aku sudah berusaha, oke? Aku memang tidak bisa nge-build, tidak pandai nge-build. Tapi intinya aku sudah berusaha yang terbaik. Semoga aja tidak aneh kelihatannya ya. Lalu abis itu aku pasang kayak balon-balon. Ini aku coding balonnya. Itu sebenarnya adalah zombie tapi invisible. Jadi kepala zombinya aku pasangin kayak red wool atau white wool. Terus badannya invisible. Jadi kelihatannya seperti kayak balon yang melayang. Tapi pada akhirnya aku nggak jadi pakai balon-balonnya. Soalnya ngilang-ngilang sendiri. Nggak tahu ya, ternyata Minecraft kalau diamin zombie gitu kayak bisa ngilang-ngilang sendiri zombinya. Aku jadi pusing. Cuman aku pikir kayak pesta ulang tahun kan harus ada balon ya. Gak asik coy kalau gak ada balon, namanya juga pesta kan. Makanya aku bikin balon udara aja buat penggantinya. Sama aku udah siapin balon yang bisa dipegang sama playernya langsung. Biar lebih berasa suasana pestanya coy. Aku mikir, kalau orang ulang tahun harus disiapin hadiah nggak sih? Surprise itu kan justru di kadonya nggak sih? Makanya aku berniat untuk memberikan dia hadiah. PS5 dan smartphone di Minecraft. Well, aku membuild itu sebaik yang aku bisa. Ya pokoknya aku udah kasih dia PS5 dan smartphone walaupun di Minecraft. Semua orang pasti suka diberikan PS5 dan smartphone, ya kan? Ya kan? Setelah itu aku bangun sebuah pohon, pohon custom gitu kayak pohon kelapa. Aku niatnya buat penuh-penuhin kayak tempat ini. Soalnya aku ngeliat dari kejauhan kok kayak kosong gitu ya tempatnya. Makanya aku kayak taruh pohon kelapa di situ yang sangat besar supaya tempatnya kelihatan rame. Namanya juga pesta kan harus kelihatan rame gitu, coy. Masalahnya daunnya kan aku build juga satu persatu. Kok kelihatannya jadi kayak letoy gitu ya? Kok kayak melambai gitu ya pohonnya? Kayak sedih kocak ngegantung gitu. Kayunya gede, kok daunnya kayak letoy gitu, mini-mini gitu. Bodo amat, yang penting udah ada pohon kelapanya. Terus setelah itu di sekitar pohonnya itu aku bangun taman juga. Tujuannya sama seperti pohonnya, buat penuh-penuhin tempat aja sih supaya kelihatan meriah coy. Jadi aku kayak taruh danau, taruh kursi, ya yang seperti ada di taman pada biasanya lah. Nah terakhir aku pengen buat transportasi. Nah jadi itu kan gak mungkin ya tiba-tiba Kobo masuk ke dalam server
tiba-tiba udah di sini aja kan gak asik gitu, harus ada kayak ya gimmick-gimmicknya gitu kan. Makanya aku bikin transportasinya itu pesawat. Jadi ntar aku bakal bawa dia pakai coding pesawat dari dunia Minecraft biasa ke dunia surprise-nya Kobo, guys. Terus aku juga tidak lupa untuk menyediakan kue ulang tahun. Karena orang ulang tahun wajib ada kue ulang tahun, wajib ada tiup lilin, wajib ada potong kue ulang tahunnya. Nah, makanya kue ulang tahunnya juga aku lengkapi dengan surprise. Aku coding semacam meteor gitu, ya biar dia surprise aja sih, kayak kaget kan. Namanya surprise juga kaget. Siapa yang potong kue ulang tahun pakai meteor? Itu namanya surprise, real surprise, guys. Dan detail-detail lain aku tambahin, kayak seperti ada pasar malamnya, aku lengkapi dengan NPC Jerry, yaitu ya serigala kesayangannya si Kobo. Berpetualang bersama si Jerry. Yeay. Dan detail-detail kecil lainnya yang juga aku tambahin. Jujur aja aku deg-degan ya guys ya, aku nge-build ini kayak dalam waktu semalam, gak terlalu lama. Jadi aku harap dia bakal suka sama surprise Minecraft ini. Ya kira-kira ginilah reaksinya dia. Oke, pesawat sudah melandas dengan selamat. Seharusnya kita menjemput Princess Kobo di sini. Itukah? Itu dia sudah menunggu di sini ya ternyata. Wah, Princess Kobo. Wah, udah sampai Princess Kobo, selamat datang. Iya, aku sampai di dunia apa ini? Wah, iya ini dunia biasa. Ini aku jemput kamu supaya langsung ke pesta Princess Kobo aja. Ini datangnya bareng satu hewan peliharaan ya berarti ya? Nggak lebih kan ya? Sebentar, aku dari tadi ternyata aku di mute. Wah, oke. Jadi ini di dunia apa kita? Ini dunia biasa. Nanti aku bakal anterin. Iya, perkenalkan saya pilot Beacon Cream. Oh, Beacon Cream. Saya akan mengantarkan princess buat ke pesta Princess Kobo, pesta ulang tahunnya. Tidak usah repot-repot. Ada barang bawaannya nggak yang bisa aku bawain? Boleh ini. Iya, itu sama satu hewan peliharaan ya berarti. Sebentar, ini yang ini kah? Bukan, yang lebih barbar, yang di situ. Yang mana ya hewan peliharaan? Ini. Apakah ini milik Nona? Saya kurang mengenalinya. Ini spesimen apa ya? Gak tahu, saya juga bingung. Ini ikan jenis baru kayaknya, atau ini kucing? Gak tahu. Namanya sih Nekoyama Sena. Coba dipanggil dulu Bang Bik. Iya. Halo, bau. Sini bau. Ah! Wow, dia ngereok princess. Di belakang aku princess. Dia betul, berbahaya. Makhluk liar. Iya, betul, dia masih liar. Aku takut, Bang Bik. Astaga. Ya udah tinggalin aja ya, berarti dibawa nggak nih hewan peliharaannya? Nggak apa-apa, kita harus bisa menjinakkan. Ayo, kamu sebagai pelayan aku, jinakkan. Okay. Dan kita pergi dari sini. Aku akan mencobanya ya. Apa ini? Dia terpancing dengan uang. Dia terpancing dengan uang. Dia terpancing dengan uang. Ini terlihat mahal. Nona, kita berhasil, Princess Kobo. Kita berhasil, Bang Bik. Iya. Yaudah, ayo sekarang adik kecil, kita pergi yuk, terbang. Ya, ini pesawat jet pribadi aku. Khusus dibangun untuk menjemput Princess Kobo dan hewan peliharannya. Makasih. Apa ini hewan peliharaan? Aku jadi tidak sabar. Ya udah silakan masuk Princess Kobo. Nggak usah malu-malu, anggap aja pesawat sendiri. Wow, ini beneran boleh? Iya, boleh. Kok pintunya tiga begini sih, Bang? Udah masuk, protes. Iya tahu protes. Udah nggak pakai tiket juga. Nah, oke, boleh duduk di mana aja. Boleh di sini. Duduk di mana aja. Iya, boleh di sini, boleh di sini. Di depan boleh nggak? Itu boleh di supirnya. Boleh depan nggak? Boleh, silakan duduk. Boleh. Jadi pilot paling nabrak. Udah. Okay. Udah, kamu nyetirnya sambil berdiri aja. Kita bakal take off ya. Iya, kita bakal take off langsung saja, ntar dipencet levernya ya. Levernya, iya. Di klik kanan untuk terbang, kita menuju ke pulaunya Princess Kobo. Oke, aku jadi tidak sabar. Bentar dulu, ini pertanyaannya pilot ketiganya siapa nih? No way. Aku pilot pertama. Aku pilot kedua. Sena gak ngerti. Aku pilot pertama. Aku pilot kedua, berarti Sena pilot ketiga. Sena pilot ketiga. Udah Sena, kamu jadi pilot ketiga ya. Gak apa-apa, kamu pilot ketiga. Okay. Udah, ayo take off. Save the best for the last. Yuk, take off ya. Let's go. Terbang. Jangan dispam, boy. Wah, sudah sampai.
Wah, kita sudah sampai. Wow. Wah, sudah sampai di pulau ulang tahunnya Princess Kobo. Lihat, ini radarnya terdapat dua kejutan. Ini apa? Dua anomali. Dua kejutan. Iya. Sebenarnya lebih sih, mungkin radarnya tidak menangkap semua kejutan yang ada ya, Princess. Oh my god. Oke, sekarang kita posisinya di mana nih? Posisinya ada di pulau ulang tahunnya Princess Kobo yang sengaja dibangun dan dibeli untuk pesta ulang tahunnya Princess Kobo. Gila, Sen. Gila, khusus. Ini tajir sekali. Sini. Wah, wow, Kobo. Yoi. Apa itu tulisannya? Happy birthday. Iya, ini welcoming-nya nih. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi, mending kita ambil balon dulu. Soalnya kalau pesta ulang tahun gak pakai balon, kurang gak sih? Iya betul, kurang itu Bang Big. Ah, sini. Kamu kenal ini gak yang jaga? No way, is that? Oh shit man, I don't feel good. Coba dibuka, di klik kanan temennya. Temennya? Iya, di klik kanan aja temennya. Hewan peliharaan yang sesungguhnya. Yuk langsung diambil. Balonnya mau yang mana, Princess? Aku mau ambil yang unicorn biar aku ungu. Ada balon unicorn. Balon unicorn. Aku mau yang unicorn. Balonnya, oh my god. Ih, aku unicorn duluan kok kamu ikut. Gak mau. Aku yang ulang tahun, aku mau balon unicorn. Iya, Princess. Aku ngalah. Iya. Ulang tahun harus. Aku balon merah aja. Karena kalau balon hijau meletus. Iya. Sebelum itu aku mau kita mengenang... ini jasa rekan kerja aku dulu ya, namanya Jerry. Oke. Dimohon untuk kusyuk sebentar ya. Oke. Sena juga ya, dimohon untuk. Dimulai dari sekarang. Bersama si Jerry. Jerry. Menyelanyai gurun. Aku bersama Jerry. Jerry, kenapa kau pergi sampai harus Jerry digantiin Sena? Ngik. Ayo Jerry melompat seperti Sena di sini. Jerry. Jerry hanya diam. Dan matanya juling. Betul, makasih ya Jerry balonnya. Makasih Jerry. Kita akan membawa balonmu keluar. Iya. Bye bye Jerry. Bye bye. Dadah Jerry, terima kasih balonnya. Terus kita jajan dulu nih, jajan dulu. Jajan mau jajan. Jajan. Ada cilor. Sini dulu, ke sini dulu. Nah ini beli dulu nih, kamu bawa uang gak? Klik kanan nih, klik kanan, ambil semuanya satu-satu ya. Aku ada, aku mau. Wow, ada tongkat petir. Iya. Wow. Mau. Ini apa ini? Mau yang ini, satu. Ambil aku semua. Tongkat petir, kendaraan. Belinya berapa banyak ini? Masing-masing satu aja. Masing-masing satu, oh masing-masing satu. Oke, udah punya. Okay. Aku udah belanja. Oke, langsung dites aja nih. Pegang senjatanya. Coba pegang boleh. Senjata. Yang mana? Yang udah kamu beli, yang ini. Kamu beli apa? Aku beli... Bentar, cara buka inventory gimana lagi? Princess. Iya, sorry ya. Udah lama tidak bermain. Iya. Tongkat petir ini. Iya, coba diklik kiri. Wow. Dimanapun kamu... Wow. Ke bawah. Ngalain ke lantai. Wow. Itu kekuatan petir. Princess, kamu kan idol, nggak boleh main petir-petir kayak gitu. Nggak boleh ya kak? Iya nggak boleh. Sini, aku pegangin. Udah kamu pakai ini aja, Kitty Cannon. Nih Kitty bisa Cannon. Lempar kucing, Mana? Terus dia berbalik. Wah, lempar kucing? Kak kasian nggak sih kak kucingnya? Bisa lempar apa? Kucing. No. Ini begini sebenarnya. Sena hadir cuma buat dilempar ini. Benar. Kucing buat kamu, Sena. Kucing buat kamu. Iya, astaga.
Ya udah, langsung aja yuk kita berangkat pakai kendaraan per. Iya. Kita bakal ke seksi yang ada di sana, di sektor sana. Set. Let's go. Itu ada, itu apaan kah itu iPhone? Iya, ini hadiah yang aku siapin buat ulang tahun kamu, Princess Kobo. Aku kasih kamu PS5 dan iPhone. Mana kok tanggal? Ini PS5. Iya salah. Juni tanggal iPhone-nya salah. Sudah berisik. Udah ini. Oh, ini PS5. Iya. Aku ada fun fact loh tentang PS5. Apaan tuh, Kak? Beli PS5 tuh di Indonesia aja, jangan di Amerika. Karena kalau di Amerika kejauhan. Ketawa dong, ayo dong, biar meriah gitu kayak. Ini orang kenapa ya? Ngepe ya. Eh, ini kado loh, minimal terima kasih lah. Terima kasih, iya, makasih. Iya, terima kasih PS5-nya, iya. Hadiahnya. Makasih ya. Ya udah, next yuk. Langsung aja kita next. Sebelum santap makanan mungkin kita bisa ini dulu, tiup lilin. Boleh. Ya kan? Iya mau dong, gimana caranya tiup lilin? Iya, sini. Di sini ada kue lilin. Kamu. Oh, itu kue kobo. Ya. Oh, iya, kue kobo. Berdiri di sini di atas karpet, Bu. Ih, fotoin aku dong, fotoin aku. Boleh. Iya, difotoin. Fotoin aku ya. Cheese. Udah. Aku mau foto berdua sama Sena. Sini. Boleh. Waduh. Sini. Aku fotoin. Iya. Ayo. Bentar ya. Sabar, cari angle. Jepek. 1, 2, 3. Cheese. Udah bang. Udah. Aku. Ayo, tiup lilinnya, ayo. Ya udah, nggak apa-apa. Ini ada kue Princess Kobo. Aku buatin spesial buat Princess. Ah, gede banget. Sekarang apa sih? Sekarang tiup lilinnya Princess. Ada 2 lilin di sini. Iya. Sebelum itu buat permohonan dulu dong dalam hati atau boleh disebutkan. Abis itu langsung dihancurkan aja nih 2 lilinnya. Tiup. Baik. Oke, keinginan aku semoga Amin. Iya, keren. Semoga terwujud ya. Satu lagi, Princess, ya, ayo. Satu lagi. Semoga. Wah, mulia banget. Amin. Oh my god. Selamat ulang tahun, Princess Kobo. Iya kan, abis ulang tahun kan potong kue ulang tahun. Nah, potongnya pakai meteor soalnya raksasa. Oh, bukan itu. Iya. No. Kobo. Ini potongan kuenya, aku dapat krimnya. Oh iya, keren banget sih, makasih ya, meriah banget sih. Aku gak pernah deh di surprise-in semoga ini. Iya, sama-sama. Aku jadi malu, aku senang mendengar itu. Aku sudah mempersiapkan ini selama semalaman. Sumpah, semalaman doang? Iya. Wow, keren sekali sih. Kita langsung aja yuk ke meja makan. Meja makan, yuk kita santap hidangan yang sudah dipotong. Lah, kue tadi gak dimakan. Lah, ini kuenya udah dipotong-potong di sini. Oh. Wow, canggih sekali. Mm-hmm. Ada air nih, ada makanan, ada cookie di dalam sini. Sumpah, aku mau cookie dong. Boleh, Sena, ambil. Sena mau cookies gak? Mau dong. Apaan sih? Ayo, mana lanjutannya? Kenapa cookies? Kenapa? Oh. Dia gak ngerti, Nah, aku paham ya. Aku paham. Ada sih kamu. Aku paham. Aku juga mau cookies dari kamu. Ih. Barrel. Apaan sih? Ih aja sih. GR lu berdua. GR lu berdua. Pantesan nih orang masih jomblo. Berisik. Ayo, Bo. Ya udah, gimana nih? Nah, gimana Princess Kobo. Nah, boleh pencet itu. Udah. Dan lihat ke sana. Wow. Ada wajah Princess Kobo, kembang api. Wajah Princess Kobo. Interaktif banget dunianya. Iya kan? Nih, lihat lagi nih. Lihat lagi. Kok gepeng? kok mereng? Emang kamu enggak gepeng Princess Kobo? Oh iya, itu persis banget sama aku, sumpah. Iya, emang dibentuk semirip mungkin. Banget. Ini terlalu asik ya. Iya. Nih lagi. Keren banget.
Wah, bisa gitu ya. Iya. Wow, keren banget sih bang. Nah, okay, mungkin okay. Princess Kobo buat kayak menyampaikan kata-kata di atas panggung gitu. Ah, bolehkah? Iya, boleh. Silahkan. Ini mikrofonnya ada di tengah. Naiknya lewat samping. Lewat sampingnya. Oke, oke. Sini, Sen. Kamu ngadep sana. Dimana? Tolong nah, direkam dong. Tolong direkam dong. Iya, aku rekamin. Oh, iya, iya, iya. Ini kameramen dapat angle-nya di atas. Okay, di atas okay. Sena. Geser dikit dong, mukanya ketutupan. Iya, ini rada sedikit tinggi ya sebenarnya. Ketinggian. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi saya kesempatan untuk bisa berdiri di panggung podium ini bersama teman-teman permain kerapan saya. Saya sungguh senang sekali karena mengetahui saya tuh memiliki teman-teman yang se-care ini, sepeduli ini dengan... sorry, saya... sedikit emosional. Jerry, oh bukan ya, bukan itu. Like usually, I never been kayak di celebrate like this, and this is so touching, yeah. Yes, and yes, I agree. Yes, man, this is an agreement, and dude, I don't know what to say anymore because you guys are awesome. Thank you for the iPhone, for the PS5, for the fireworks, the balloons, man, everything is decorating good, very good, very nice. Terima kasih untuk merayakan ulang tahun saya yang ke-7 tahun ini. Yes, yes. Congratulations repeat year, Princess Kobo. Mungkin di tahun 2023 ini belum terlalu ramai ya di sini, cuman saya sudah sangat bersyukur dan bahagia sekali walaupun ada 2 tamu yang menonton saya di atas podium ini. Private party. Iya, mungkin di tahun 2024 nanti bisa lebih ramai lagi ya. Ya, bisa lebih ramai yang mendukung Kobo Kanaeru. Bisa lebih besar, lebih Kobo udah berkembang 2024. Bentar, kok dia kayak pengen nyalek. Loh, bentar. Ini masih pesta ulang tahun kan, bukan pesta yang lain kan? Iya, makanya semoga 2024 tuh makin banyak nih nanti yang ngerayain di permainkrafan gini nih. Amin. Pertama kalinya loh. Betul. Ini pertama kalinya loh saya. Seriusan. Makasih banget ya. Ya, terima kasih sudah menghibur kami juga ya, Princess Kobo ya. Kalian jangan kelebihan. Ya. Makasih ya atas hiburan halo-halonya. Itu loh lirik yang ini, apa yang walau hujan tak kunjung berhenti itu sangat menginspirasiku karena aku tahu pasti ada kamu yang menemaniku di sini. Ya udah, mungkin sebelum ini kita bisa selfie dulu di atas. Di atas mana? Di photo booth dulu baru kita foto booth. Ada photo booth? Iya, ada photo booth. Bisa cekrek-cekrek. Ayo. Salah satu background foto booth-nya itu buatan hewan peliharaan kamu. Hey. Oh my god, Seno. Jadi motor racing, malah jadi motor racing. Mau dong. Tolong dong, Kak, fotoin aku. Iya, enggak apa-apa. Jadi babu aku enggak apa-apa. Sini. Say cheese. Cheese. Lagi-lagi. Ganti pose. Say cheese. Cheese. Nah, ini di kiri kanan ini tuh 2 lagu favorit aku sebenarnya. Feel. Iya. Tapi tahu enggak sih nanti ada yang baru mau rilis lagi, kamu dengerin ya. Iya, pasti. Ya, aku sama Sena pasti dengerin. Ya sudah, sekarang apa minus satu topik aku udah selesai Princess Kobo gitu aja. Iya. Enggak ada fitur lain. Waduh, di situ ada pohon. dan taman. Ya udah, ya kita foto bertiga. Nah, yes, dapat. Dapat apa? Dapat foto. Aku kira aku bagus di sini. Padahal benar. Iya, ya udah aku yang jongkok di sini deh. Oke, okay, langsung aja aku foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ih, Sena, kalian yang ini dong jongkok, aku yang ulang tahun berdiri. Oh iya, boleh. Ya udah, iya. Oke, okay, indah. Cheese. Ayo udah, iya. Senang sekali doang moto. Keren banget sih dunia ini akan aku. Ini
ini dunia bisa dipakai buat ini private party next year mungkin barangkali. Boleh, cuman mending dibuat baru gak sih biar lebih ini lebih megah. Iya, kreatif gitu. Tapi merepotin gitu. Gak sih? Emang enggak, maksudnya enggak lah. Apa sih yang enggak buat Princess Kobo? Apa sih yang enggak? Aku senang bisa ngerayain ulang tahunnya Princess Kobo. Bisa dong, boleh dong. Iya. Yang megah, yang mewah, yang besar gitu dong. Yaudah kalau gitu sampai bertemu tahun depan ya teman-teman. Iya, tahun depan banget. Iya, ya, happy tahun birthday ya Princess Kobo. Semoga bisa tahun terus semakin sukses, panjang umur dan sehat selalu. Iya, makasih ya teman-teman. Aku senang banget, sumpil. Aku tuh benar-benar senengnya tuh yang enggak terbendung sampai aku tuh bingung gimana cara mengekspresikannya lagi. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata atau kayak terlihat kurang puas, tapi sebenarnya aku tuh seneng banget ya pokoknya. Iya, aku juga seneng banget. Iya.